Yo, halo guys, kembali lagi bersama aku Linggar Gameplay. Kali ini aku bakal bagi map Songke Seders Pojav Launcher ya. Ngelaga guys, mudah-mudahan aja enggak ya. Oke, jadi seperti ini aja untuk mapnya. Bisa untuk kalian yang ingin adu seders ya. Dan untuk seders aku pakai YG Complementary, entah kenapa ketiga tekstur ini gak berfungsi, mungkin gak support kali ya, dan alhamdulillah ada yang support satu, seperti ini aja ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam ruang yang begitu bersih dan mengkilat. Dan wow, keren banget guys. Lebih kerennya lagi kalau kita pakai BS Liter guys. Apakah kalian ingin melihat FPS ku guys? Tuh kalian lihat 5 FPS bayangin? Gila keren banget guys. Dan untuk refleksi ini keren banget guys. Aku gak nyangka bisa serealistis ini, di Android lagi. Dan ngomong-ngomong ini grafik burik banget dah. Kayaknya aku tinggiin dulu render quality-nya satu. Lupa lagi guys. Gila FPS-nya, ngerasa ngelaga sih kalian? Nah kan kayak gini lebih jelas refleksinya, kelihatan cerah gitu. Oke guys, mungkin segitu aja untuk map yang aku review sekaligus sama seders dan FPBR. Untuk link ada di deskripsi, hanya untuk versi 1.12.2 ke atas ya. Kalau kalian pakai di versi 16 juga bisa ya.